sabar be, sabar. Bentar lagi Bang Buluk dateng be, manggil mantri be. Ini tepatnya Pak Menteri, yang saya katakan tadi untuk menjadi kepadanya, dicalonkan untuk menjadi suami antaranya. Kamu bicara apa? Maksud saya, ini calon suami saya, istri saya. Silakan namanya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah itu udah dateng be. Hai Pak. Ya. Silakan Pak. Tuh makanya jadi orang tua jangan sirik anak lagi pacaran nih, begini penyakitnya. Buluk. Astagfirullahaladzim. Bapak ini sengaja terlambat atau memang lupa sehingga sudah tua begini makanya ingin jadi di... Udah jangan banyak cerita, udah kerjain. Ya maklum sekali. Iya. Waktu pada zaman perang dulu ya itulah. Orang pada nggak sempat kemana-mana. Ya mungkin kesibukan orang kan masing-masing, ya, Pak. Ya perang aja. Tapi tidak apa-apa. Iya. Daripada telat sama sekali. Iya. Sekarang kita kerjakan saja. Bang Buluk, kok pakai gituan, Bang? Emangnya pakai apa? Jadi apa-apaan ini? Bapak tenang saja. Disunat itu tidak sakit kok. Emang siapa yang mau sunat? Hah? Loh, bukannya Bapak yang nyuruh saya datang kemari? Emang Bapak menteri apa ini? Iya, saya mantri sunat. Ya, Bengkong. Ampun, Pak. Waduh, ampun, Pak. Lu gimana ini? Lu bagaimana pikiran lu, bagaimana otak lu, Bro? Ampun. Mantri apaan lu bawa kemari, ha? Ampun, Pak, saya kagak tahu. Suruh barang mantri tukang sunat lu bawa kemari. Emang siapa yang mesurat? Ampun. Sekarang lu pergi dari sini, lu enggak pergi, gua potong kepala lu. Ampun. Gua hitung dari 1 sampai 3. Ampun. Kalau lu kagak pergi, gua potong kepala lu. Ampun. 1. Saya bagaimana perginya? Orang ini pegangin. 2. Iya. Mantri. Ya, Pak. Gua enggak perlu memantri lo. Iya. Ayo lu keluar dari sini. Sekarang. Cepat lu pergi dari sini. Sekarang. Suruh manggil mantri, gua mau disunatin. Enak aja. Kenapa, Be? Kenapa, Be? Tapi gara-gara begini penyakitku jadi hilang kayak. Udah sembuh, Be? Enak, napas gua tenang. Udah segeran. Wah, enak dah. Gua bantuin lo ya, Be.